Ini Allah Ta'ala menyebut, latublawunna fi amwalikum wa anfusikum, akan diuji diri kamu dan harta kamu. Diri kamu diuji, harta kamu diuji, harta dulu, dan diri kamu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta habis kerana menegakkan Islam. Pada malam Isra dan Mi'raj, Allah Ta'ala tunjuk ke Nabi, sekarang ini musim Isra dan Mi'raj. Tapi kita baca saja, tak faham, dengar cerita saja. Malam Isra dan Mi'raj, Nabi bertemu dengan satu kumpulan manusia yang bertanam. Tumbuh, sebaik saja letak benih, tumbuh selalu. Besar selalu, kereta-mereta, dalam sekelip mata. Kemudian tubik buah. Selepas tubik buah, diketang. Bila dituai, dia ambil buah tu, tubik buah semula. Diketang, tubik buah. Diketang, tubik buah. Apa nama ni? Kalau kita tanah pagi, zaman dan ni, paras bohong je. Dia ketang, tubik semua, isi guning lah, paras bohong je. Tanah gandum, tanah jagung, paras bohong je. Ketam tumbuh, ketam tumbuh, ketam tumbuh. Tumbuh pula buah itu. Lalu Nabi tanya mereka Jibril, wahai Jibril, apa dia ni, golongan apa ni? Jawab Jibril, itulah dia orang yang berjihad fi sabilillah. Yang berjuang perjalanan Allah, yang menghabiskan harta dan jiwa raga dia, Allah Ta'ala jadikan harta dia melalui pahala yang sentiasa bertambah, yang tak putus sehingga dia mati. Sehingga hari kiamat tak putus pahala dia. Kemudian Nabi dibawa melawat pintu syurga. Melawat syurga. Ketika melawat syurga, Nabi tengok ditulis di pintu syurga, yang membiar sedekah, dia beri 10 kali ganda. Yang berhutang, dia beri 18 kali ganda. Kata Nabi Malaikat Jibril, pasal apa pula begitu wahai Jibril? Orang beri sedekah, sepatutnya beri sedekah lah. Besar pahala, beri hutang, kurang pahala. Kerana beri hutang ni orang tu bayar balik. Beri sedekah, dia akan dia balik dah. Kata Malaikat Jibril, orang yang berhutang ialah orang yang terdesak. Orang yang berada dalam kesempitan. Adapun orang yang menerima sedekah ini, bukan semestinya orang yang terdesak. Bukan semestinya begitu. Oleh kerana itulah, maka dijadikan pahala memberi hutang lebih afdal daripada pahala memberi sedekah. Ini disebut dalam hadis Isra dan Mi'raj. Ini dalam bab harta benda. Adapun mereka yang menyumbang fi sabilillah, tak ada langsung, tak nampak. Tak ada nampak, boleh sakit pula. Kalau orang tahu dia ni menyumbang fi sabilillah, dia sekat menega dia, tak boleh kontrak habis. Tuk tengah boleh kontrak molek-molek, tak boleh. Itu ujian. Ujian. Dengan syarat kita mesti menegakkan Islam. Akan diuji harta kamu dan akan diuji diri kamu. Diri kamu juga diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak kena buat, kamu ditahan, kamu diseksa, kamu dibunuh mati, dibunuh mati oleh orang. Kerana musuh-musuh Islam terlalu ramai. Dan musuh-musuh Islam mencari jalan untuk menghapuskan mereka yang menegakkan Islam. Ini ujian akan kamu hadapi wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina asyraku adan katira. Dan kamu akan mendengar daripada orang-orang yang mempunyai kitab, iaitulah orang-orang